Istri dari aktor senior Teddy Syah, Rina Gunawan, telah meninggal dunia pada hari ini, Selasa 3 Maret 2021. Teddy menyebut istrinya mengalami sesak napas sebelum akhirnya berpulang pukul 18.45 waktu Indonesia Barat di RS Pusat Pertamina Simpro. Dilansir oleh Tribunnews.com, Teddy Syah mengonfirmasi kabar terkait meninggalnya sang istri kepada awak media. Terkait dugaan COVID-19, Teddy tak bisa memberikan jawaban pasti. Namun, ia menyiratkan bahwa istrinya itu memang sempat terpapar COVID-19. Saat ini, jenazah Rina Gunawan masih berada di ruang ICU RSPP Simpruk dan masih menunggu kabar selanjutnya.